السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai masjid, Masjid Tun Khalil, Tanjung Minyak. Yang saya hormati Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah SWT. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, tidak terlewat untuk saya di kesempatan ini mengucapkan selamat Tahun Baru Hijrah 1444. Begitu cepat masa berlalu, berarti bertambahlah usia kita pada tahun ini, tuan-tuan. Kalau kita kira tahun Masihi, kita ni muda lagi, tuan-tuan. Tapi kalau kita ambil hari jadi, hari lahir kita, tahun Hijrah, apa makna, tuan-tuan? Kalau Tok Mulu Razak kata kalau umur 64-67, katakanlah. Kalau tahun Hijrah, berarti sudah hampir mencecah 3 tahun ekstra daripada tahun Masihi. Artinya tiap-tiap tahun kita akan tahun Hijrah kurang 10 hari atau 11 hari daripada tahun Masihi. Kerana tahun Hijrah tak ada 31 hari bulan. Bulan-bulan dalam bulan Muharram, Safar apa semua tak ada 31. Dia ada 29, 30. Januari, Februari, Mac ada 31, ada 28, ada 30. Jadi setiap bulan akan berbeza. Lebih kurang dalam 2 hari, sehari, 2 hari, sehari. Jadi itulah, kalau kita hitung, itulah nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kita menghirup alam yang ada ini, menikmati segala kemudahan. Tetapi apakah bekalan kepada kita, ataupun persiapan kepada kita, atau benteng yang akan kita gunakan untuk menghadapi cabaran yang begitu mencabar pada hari ini, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi sebelum itu, kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, keluarga, isteri serta para sahabat dan seterusnya, kepada kedua ibu bapa kita, para guru kita, mereka yang berjasa kepada kita, kepada mereka semua dengan lafaz syai'ulillah ilahumul fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah, tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran dan bekalan kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kepada kita akan memberi petunjuk, akan memberi hidayah dan akan menambahkan keimanan dengan sebab keimanan yang sempurna kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita melengkapkan amalan kehidupan, pastikan perjalanan kita, hidup kita ini adalah berlandaskan kepada akidah yang benar. Inilah cabaran yang sedang kita hadapi, tuan-tuan, pada masa kini. Hari ini isu cabaran akidah, keimanan yang menjadi tunjang, yang menjadi tonggak atas segala kehidupan kita ini, kita sedang berhadapan, tuan-tuan. Kita ingat dah lihat tak, rupa-rupa keluar satu ajaran
hadi minallah. Ada proses pengijazahan lah, mengaku dia tidak Islam, tapi itu pula pakai pula tadi. Ada satu ajaran yang sedang tersebar, ada pula pengikut. Ini cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan. Dan tanggungjawab kita sebagai orang yang hidup di atas muka bumi ini, paksi, asas yang kukuh kepada kita adalah akidah. Kalau tidak ada akidah, apa pun amalan yang kita buat, pekerjaan amal soleh apa pun yang kita buat, dia akan menjadi rosak. InsyaAllah tuan-tuan, dah pasti pada pagi ini kita bermuhasabah di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menganugerahkan kita kehidupan, menganugerahkan kita berbagai-bagai nikmat, maka nikmat kita itu kita kembalikan kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak kita sembah, sebagai Tuhan yang berhak, yang berkuasa atas apa yang kita. Jangan kita percaya, oh ini rezeki aku, ikhtiar sendiri. Ini orang kata tuan-tuan, auzubillah. Ini boleh merosakkan tuan-tuan . Jadi insya-Allah dengan datangnya azam tahun baru ni, kalau tanya apa azam kita tahun ni? Tahun lepas dah capai belum? Wallahu alam . Maka kehidupan baki-baki yang ada pada kita ini biarlah kita gunakan untuk menambahkan keimanan, ketakwaan, keyakinan dengan amalan-amalan dan kehidupan baik di antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan makhluk sesama manusia di dalam kehidupan yang sementara ini. Insya-Allah tuan-tuan saya yakin cabaran begitu hebat sekarang ini. Apapun kita bercakaplah hari ini, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis akhlak. Tahun lepas kita dikejutkan orang lelaki pergi umrah pakai telekung. Kan? Tahun ni kita dikejutkan orang perempuan pergi umrah pakai ihram lelaki. Macam? Tak maaf tuan-tuan . Betul niat nak buat ibadat. Buatlah apa ibadat. Kalau ikut logik dia tanya, aku nak ibadat. Aku punya pasal lah berapa banyak. Sebenarnya dalam ibadat, ada kaifiat, ada khususnya. Ada ibadat untuk lelaki, maka ada kaifiatnya. Auratnya bagaimana, amalannya bagaimana, waktunya bagaimana. Kerana orang lelaki sepanjang masa kena beribadat. Orang perempuan, kalau nak beribadat, kena melihat pula waktunya. Hari ini aku suci ke tak suci? Kan? Ada batas auratnya. Yang mana batas aurat ibadat bagi seorang perempuan? Bayangkan, kalau sahabat kita tu, yang kita takut apa dia tu? Ibadat yang dilakukan, merosakkan ibadat orang lain. Apa makna merosakkan ibadat orang lain? Orang nampak dia lelaki. Pakai ihram, kita pun gempuh je tak? Kalau yang lelaki tadi nak masuk tawaf, dia pun salam si Mina ni tadi. Lelaki? Jawabnya apa? Ambillah. Dia merosakkan ibadat orang lain. Walaupun pada amalan, dia punya, aku pada seorang-seorang, aku tak ganggu orang. Tak. Tapi ibadat dia merosakkan ibadat orang lain. Tawaf agak-agak sorang-sorang ke tuan-tuan? Tak apa, dah pergi haji tak? Kalau tawaf, sa'i, berimpit tak? Kalau musim haji, berimpit. Lepas tu bila dah jumpa pula, nampak Arab, Cina, India, mesti macam kita duduk kat sana satu saudara. Sahabat, dah jadi sahabat. Nampak dah satu agama, satu pegangan. Maka lepas salam, memang kita akan bersalam. Nak bertaaruf dengan orang yang datang dari seluruh dunia. Bayangkan, ibadat yang dilakukan tadi, wa na'uzubillah, kita takut merosakkan ibadat orang lain tanpa disedari. Yang ni dah disedari dah ni, merosakkan ibadat orang lain. Kena tariklah, saya kata dekat itu, carilah siapa dia punya package tadi, kena betulkan. Kalau tidak, ibadat orang lain akan rosak. Berapa ramai orang yang nak pergi umrah, pergi haji, nak buat, nak bukuk, nak tawaf, nak sa'i kerana menunaikan umrah tadi,
akan dosa dengan sebab ini tadi. Wallahualam tuan-tuan eh. Jadi orang kata cabaran-cabaran ini amat getir. Dan manusia hari ini berfikir secara logik. Itu dia punya pasal lah, itu dia dengan dia punya hal. Eh jangan. Memang dia punya hal, tapi hal dia merosakkan orang lain. Hal dia tadi merosakkan orang lain. Itu sebab kalau kita semayang jamaah ni tadi. Kita semayang jamaah tadi. Apa adab kita membaca rukun dalam Fatihah? Kita baca apa dia? Jangan sampai mengganggu kekhusyukan orang lain. Ya tak? Boleh kita baca semua, nak baca macam imam sekentak macam atau tinggikan suara. Maka kita baca Fatihah rukun qauli kita, yang dengar ialah telinga kita. Kalau dengan sebab kita tinggi suara, kawan kita mencacau. Eh, aku ni dah baca Fatihah belum? Dah habis belum? Kita mengganggu kekhusyukan orang lain. Jadi dalam ibadat juga, kita kena menjaga hak-hak orang lain. Selain daripada kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, rukun syarat dan sebagainya, tetapi menjaga hak ibadat orang lain menjadi kewajipan kepada kita. Kita ambil tempat kita berdiri, katakanlah, dalam sembahyang, kangkang besar-besar macam. Pun tak boleh juga, adab tak kena. Kita ambil apa hak kita. Sekaki, itu hak kita. Kangkang kita sekaki je lebih kurang. 14 inci, 15 inci. Itulah kangkang kita. Untuk apa? Untuk orang lain selesa. Orang lain ada hak juga untuk masuk berjamaah dalam solat kita. Jadi kita kena hormati hak-hak orang lain di dalam beribadat. Jangan kita fikir kita ibadat seorang seorang diri. Wallahu alam tuan-tuan eh. Jadi ini yang kata suasana-suasana yang mengharu birukan. Dan agenda yang hebat mereka lakukan hari ini apa tuan-tuan? Dua kejadian ni akan apa berlaku sebenarnya? Ada satu gerakan di peringkat dunia, iaitu supaya kita memperakukan, mengiktiraf kewujudan gender yang ketiga. Kita ni apa? Ada dua gender je. Gender kita, Allah jadikan seorang tadi lelaki ataupun perempuan. Dari perempuan dengan lelaki tadilah berkembang biak menjadi manusia. Berkembang biak menjadi perempuan. Dalam dunia hari ni pula, dia kata ada gender yang ketiga. Jadi pihak pembangunan kena fikirkan ada tandas lelaki, ada tandas perempuan, ada satu lagi tandas apa dia? Tandas lelaki, bukan perempuan. Nah, mana nak letak? Nanti kita semayang pun kalau kita iktiraf kumpulan ini, ini saf lelaki, sana saf perempuan, ada lagi apa? Satu saf lagi kat sana, bukan lelaki, bukan perempuan. Jadi ini sedang agenda dunia, tuan-tuan. Kumpulan ini sedang mendesak supaya atas hak kebebasan manusia, atas hak human right, maka kumpulan ini kena diterima kewujudan. Wana'uzubillah. Malaysia kalau meritifikasikan kewujudan ini, wana'uzubillah. Mewujud, mengiktiraf supaya mereka juga ada hak untuk berumah tangga, nak berkahwin. Nak kahwin dia sama dia ke? Nak kahwin dia dengan siapa ke? Ini sedang menakutkan kita tuan-tuan. Agenda-agenda ini berjalan atas dasar hak-hak kebebasan atau hak-hak asasi manusia. Dan dalam Islam, dari sudut fatwa, kita putuskan sebarang proses transgender, sama ada lelaki menjadi perempuan atau perempuan bertukar menjadi lelaki, adalah tidak sah dan tidak boleh dan haram. Semuanya kembali kepada penciptaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seseorang. Kalau dia lelaki, lelakilah. Walaupun dia transgender jadi perempuan, buat pembedahan apa semua, tapi akhir hayat dia, dia tetap lelaki. Dia tetap lelaki. Ini keputusan fatwa yang ada mengharamkan proses transgender. Pertukaran jantina lelaki menjadi perempuan ataupun perempuan menjadi lelaki.
Balik kepada kebincangan kita pada pagi ini dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah menjadi asas dalam sesuatu amalan kita. Dan amalan-amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ianya berlandaskan kepada akidah yang benar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami Allah Subhanahu wa taala tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan pada jenis amalan mereka, pada pandangan mereka semasa hidup di dunia. Lalu kami jadikan amalan-amalan tadi yang tidak bersertakan dan keimanan ataupun sebagai tunjang akidah yang benar, maka segala amalannya tadi akan terbuang menjadi debu-debu yang tidak memberi manfaat sahaja. Artinya, apa pun orang yang buat baik, berapa besar pun dia sedekah, berapa banyak pun dia berdoa, berapa ramai pun dia tolong orang, tetapi kalau tidak ada akidah yang meletakkan keimanan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, segala amalan-amalan itu tidak akan dapat menambahkan pahalanya di sisi Allah pada hari yang mahsyar. Kalau kita apa pun amalan, akidahnya rosak atau dia tidak mengisytiharkan, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan tidak meletakkan beriman kepada Rasul, tidak meletakkan beriman kepada hari kiamat sebagai satu tunjang akidah kepercayaan yang benar, maka amalan-amalan yang dilakukan akan menjadi satu amalan yang tidak dapat memberatkan diterima oleh Allah sebagai suatu amalan yang benar di sisi Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala lagi? Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asib la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwadh-dhalalul ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, bandingan segala amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang kafir, yang engkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang sangat kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun daripada apa yang mereka telah usahakan, dan sia-sialah amalan mereka kesan daripada kesesatan yang jauh dan kebenaran yang benar berdasarkan akidah yang betul. Dalam ayat surah Ibrahim ini lebih jelas apa kata Allah, bandingan ke atas orang yang tidak beriman, yang mengkafirkan atau yang tidak meletakkan namanya kafir ke atas Tuhan mereka iaitu Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman tapi dia buat amal soleh, dia tolong orang, sampai bukan tolong orang, dia hantar orang pergi haji pada dia tak. Siap nanti lah, aku hantar kau tolong haji walaupun aku tak pergi haji, tapi aku dapat juga pahala kau tak? Tolong orang pergi haji. Kena pula hadis Nabi, dia kata siapa yang tolong orang berbuka puasa, dia dapat apa? Dia dapat pahala seperti mana orang yang berbuka puasa? Orang yang berpuasa. Jadi kalau macam tu senanglah. Dia kata aku banyak tolong orang berpuasa, apa kau buat kebaikan, aku dapat pahala. Tapi dia tak beriman. Keimanan tadi akan merosakkan atau segala amalan yang dilakukan tidak akan menambahkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana pula kita sebagai hidup manusia? Ada sahabat kita yang bukan Islam, Cina, India, Hindu apa semua kan, ada tak? Dia bagi kita, kalau nak buat masjid ni, kita bagi 1,000, dia bagi 2 juta macam. Kalau pahala siapa besar? Kita bagi 1,000. Dia bagi 1 juta. Dia kata nantilah kalau ini semua masjid bina, kita dapatlah syafaat nanti. Bila dia dapat syafaat? Apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mana dia tidak beriman, kita terimalah itu sebagai satu kebaikan
antara manusia dengan manusia. Kalau dia berbudi, dia di jalan tetangga, orang kata bertukar hadiah, saling nasihat, menasihati, tolong-menolong, jawabnya pada kita apa dia? Berterima kasihlah. Jangan pula yang kau bagi aku ni kau tak dapat pahala tu. Terimalah sebagai hak berjiran, ya tak? Hormatlah apa pemberian dia. Tetapi di sisi Allah, kita serahkanlah. Dan pada kita, semoga kebaikan yang dilakukan tadi disertai. Doakanlah semoga sahabat atau jiran kita yang bukan Islam tadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia hidup. Itu sebab dalam kita bab doa, tuan-tuan. Boleh tak kita mendoakan ke atas seorang yang bukan Islam? Boleh tak kita memohon doa ke atas orang yang bukan Islam? Waktu bila boleh, waktu bila tak boleh. Waktu bila tak boleh? Bila dia dah meninggal. Bila dia dah meninggal, dia pun kata, Haji, bapak saya telah meninggal lah. Buat tahlil 3 hari 3 malam macam orang Islam doakan dia masuk syurga macam. Tak payahlah. Kalau dia dah meninggal, tak payahlah kita nak doakan Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi. Tak ada dah. Tapi kalau dia masih hidup, boleh tak kita doakan? Sejahat mana pun dia, sekejam mana pun dia, seorang kata sezalim mana pun dia, apa yang Nabi ajar kepada kita? Bila pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdepan dengan berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai tentangan daripada orang kafir Quraisy. Apa Nabi sebut? Allahumma ufir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Artinya kalau orang yang bukan Islam tu masih hidup, Nabi mengajar kita walaupun dia melakukan kezaliman sekalipun, dia melakukan penindasan sekalipun, dia melakukan penghinaan sekalipun pada Islam. Nabi mengajar kita satu doa. Allahumma ufir lahum. Ya Allah, kau ampunilah mereka yang berperangai macam ni. Kenapa? Fa innahum qaumun la ya'lamun. Kerana mereka orang yang tak dapat pengetahuan yang benar terhadap Islam. Jadi kalau ada, katakanlah kawan-kawan kita yang convert, mak ayah tak Islam, mak ayah halau dia, mak ayah orang kata keras dengan dia, tolak dia sebagai anak. Boleh tak dia doakan untuk mak dia yang masih hidup, ayah dia yang masih hidup? Boleh. Ya Allah, kau lembutkanlah hati mak aku ni. Ya Allah, kau bukakanlah hidayah pintu hatinya. Ya Allah, kau ajaklah sama dia mengikut seperti aku beriman akhirnya. Doa anak. Akhirnya, ramai yang kita jumpa. Mula-mula anak masuk Islam. Akhirnya, ayah atau ibu pula masuk Islam. Tanya macam mana boleh dapat? Rupanya hidayah doa daripada anak-anaknya. Banyak saya jumpa tuan-tuan. Akhirnya, ayah atau ibu masuk Islam selepas anaknya memeluk Islam. Apa berlaku pada anak yang memeluk Islam selepas dia memeluk Islam tadi? Rupa ibunya mengiktiraf setelah anaknya mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang Muslim yang terkeluar dia daripada pegangan agama asal dia seorang Hindu, Buddha dan sebagainya. Apa dia kata tengok perbezaan anak dia sebelum Islam atau selepas Islam? Dia kata anaknya selepas Islam jauh berbeza akhlak dan perangainya sebelum Islam. Akhirnya dia memperakui bahawa Islam membentuk akhlak kepribadian anaknya menjadi lebih baik daripada sebelum Islam dengan nikmat hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kes. Saya ada satu kes seorang cikgu masih hidup lagi. Dia masuk Islam, dia pun tanya saya, Ustaz, saya dah masuk Islam. Saya ada ayah yang tidak Islam. Apa yang patut saya buat? Saya kata, cikgu, adakah ayah cikgu menentang cikgu masuk Islam? Dia kata, tak ada.
kalau cikgu selepas masuk Islam, apa masalahnya? Dia kata, boleh tak saya tinggal serumah dengan dia? Tinggal serumah dengan cikgu. Dengan cikgu ni tadi nak tinggal serumah dengan ayah dia. Saya kata, apa masalah? Yang cikgu tinggalkan rumah siapa? Itu rumah ayah saya. Ha, minta izin. Minta izin dengan ayah sebagai anak nak duduk dengan ayah tompang rumah ayah tadi. Ayah bagi tak agak-agak? Dia kata, bagi. Okay, minta izin. Okay, ayah, tapi saya tak Islam. Makan macam mana apa semua. Minta izin. Tompang bilik, cuma bersihkan bilik cikgu je. Bebas daripada anjing, bebas daripada apa arak, bebas daripada sembahan patung dan sebagainya. Minta izin. Lepas tu saya tanya lagi, cikgu, cikgu punya adik-beradik berapa orang ni? Tak ada, saya nak tunggal tu. Saya nak tunggal. Jawabnya apa? Dah pastilah. Dialah seorang yang bertanggungjawab jaga ayah dia. Ya tak? Nah, kita kata ginilah cikgu. Cikgu duduk serumah dengan ayah cikgu. Habis amalan, tak apalah. Orang kau apa orang nak kata-katalah. Bukan cikgu makan benda yang haram. Bukan cikgu menyembah apa yang dia sembah. Cuma cikgu menumpang rumah ayah cikgu je. Nah. Bila ayah dia makin lama, makin tua, makin tua, makin uzur. Jawabnya dia bergantung tak kepada anak dia? Dia bergantung. Mula, peringkat mula-mula lagi dahsyat. Pagi-pagi lagi dia dah kejutkan ayah dia bangun. Ya, bangun. Kenapa? Pergi semayang tu. Dia kejutkan ayah dia semayang. Semayang cara budak lah. Dia terlompang rumah ayah dia. Lama-lama dia tengok dia kejutkan ayah. Ayah dia dah malas nak semayang. Ayah dia malas nak semayang. Dia tengok, ayah aku ni jadi malas nak semayang. Tak apalah. Selesailah satu keputusan. Lala ayah dia pun buang sendiri ayat Allah apa penyembahan tok kong dia ayah buang dia tak menghormati pula apa anak yang Islam, anak dia tak bagi sembahyang waktu sembahyang apa. Anak dia pula kahwin, bila kahwin dapat isteri pula, tanya isteri dia, sanggup tak kau duduk dengan ayah aku ni? Ayah pula bapa tunggal, ya tak, dia kata, sanggup, tak ada masalah. Sanggup tak kau masak makan untuk ayah aku ni? Sanggup, dia kata, walaupun berbeza agama. Akhirnya isterinya sanggup juga berkorban duduk dengan dia. Dia pun sanggup berkorban untuk menjaga ayah dia. Akhir dia pun berlaku. Akhirnya ayah dia ikut masuk Islam. Bila dah masuk Islam, akhirnya beberapa bulan lepas tu dia pun telefon. Ada satu kejadian tu telefon saya, "Ustaz, ayah saya dah meninggal dunia. Saya tu alam saya bila?" Lepas tu nak dikebumikan secara apa ni, bakau ke secara apa tanam. Dia kata, "Ustaz, minta maaf, ayah saya dah masuk Islam. Alhamdulillah, saya dapat berita ayah dia meninggal tu. Saya tahu ayah dia masuk Islam bila ayah dia meninggal." Dia kata, "Ayah dia masuk Islam dalam 2-3 tahun sebelum itu, sebelum meninggal tadi." Dia kata, "Dia sempat bawa ayah dia pergi umrah." Bawa sempat ayah dia lepas masuk Islam 6 bulan 7 bulan dia bawa ayah dia pergi umrah. Itu nak beritahu tuan-tuan, jawabnya, tanya apa rahsia itu, "Ustaz, apa yang ustaz pesan pada saya sebagai anak saya buat itu. Makan minum ayah dia dah jaga, perubatan ayah dia dah jaga, kebersihan ayah dia dah jaga, walaupun duduk dalam berbeza rumah yang bercampur lah dia betul, tapi lama ayah dia sendiri yang berubah. Bukan anak berubah ikut ayah, ayah berubah setiap semuanya pengorbanan. Menjadi contoh dan akhlak." Jadi kalau kita lihat di situ, jangan kita fikir bahawa orang yang kafir itu kafir selama-lamanya. Yang boleh membuka hati ialah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, engkau tak boleh membuka pintu hati seseorang itu untuk beriman. Walaupun orang yang engkau doakan tadi, orang yang engkau hajatkan tadi, orang yang kasihi. Tetapi ingatlah bahawa hidayah tadi milik Allah. Hidayah milik Allah. Kalau Allah nak berikan hidayah, itu. Dan pada kita untuk mendapatkan hidayah, jawabnya apa? Doa. Ikhtiar. Azam. Bahawa orang tadi, itu bolehkan. Jadi kalau tanya dari sudut hukum, boleh tak seorang yang Islam mendoakan ke atas orang Islam, orang bukan Islam?
ada dua keadaan. Kalau si bukan Islam tadi masih hidup, doakan. Dia bagi kita hadiah. Atau kita sebuah anak katalah yang bukan yang Islam, apa tak Islam. Doakan, ya Allah, kau lembutkanlah hati mak aku. Kau bukakanlah hati mak aku ni. Kau keras, kau lembutkanlah dia. Terimalah dia sebagai iman. Berikanlah dia kasih sayang dan sebagainya. Kenapa dia telah berkorban untuk aku, menjaga aku. Aku sayang dia. Aku nak masuk sama. Tapi bila ayah atau mak, adik-beradik dia dah meninggal, yang bukan Islam, jawabnya, kita dah tak ada hak lagi nak mendoakan ke atas mereka. Apabila telah berlaku kematian. Justru itu mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tidak pula mengharapkan pahala darinya dan tidak takut akan siksaannya, beramal bukan kerana menuntut keridhaan Allah dan tidak pula mengambil kira atau tidak menghiraukan adakah amalan-amalan mereka itu sah ataupun betul, batal, dan adakah perbuatan mereka halal ataupun haram, maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya pahala atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ini ialah kerana mereka itu orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir dan tidak pula menghendaki balasan pahala daripada Allah atas amalan mereka, dan juga amalan yang dikerjakan orang mereka tidak mencari keridhaan Allah yang menjadikan mereka itu seorang yang bukan Islam. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, keimanan menjadi tunjang kepada segala amalan ke atas syarat yang kita lakukan. Syarat sesuatu amalan menjadi sempurna apabila ada keimanan. Jadi pentingnya akidah dalam kehidupan kita, akidah adalah menjadi prasyarat sempurnanya amalan kita diterima oleh Allah. Tak ada akidah yang betul, tak ada akidah yang benar, maka amalan tadi akan tertolak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-39. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim baqi'atin yahsabuhu zam'an ma'an hatta iza ja'ahu lam yajid syai'a wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur? Dan orang-orang yang kafir, itu tidak beriman kepada Allah, amal-amal yang mereka lakukan seumpama bayangan air panas, nampak macam kita duduk kat tengah padang pasir, nampak macam air. Dia air ke tidak? Dia kalau dalam istilah orang sastra dipanggil Fata Morgana. Nampak macam air, bayang-bayang air, tetapi bukan air. Bandingan Allah letakkan mereka itu, amalan mereka itu seperti bayangan air di tengah panas, di padang yang rata, disangkakan air oleh orang yang tidak beriman tadi, ataupun orang yang derhaka, yang haus, lalu dia menujulah ke tempat itu. Dia nampak macam air, tengah kehausan, dia pergi ke tempat itu, rupa dia sampai, tak ada air. Begitulah perbandingan Allah letakkan ke atas orang yang tidak beriman tetapi melakukan amal soleh. Mereka ingat amal soleh yang itu boleh mendatangkan pahala tetapi sebagai bayangan saja. Itu perbandingan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dekat pada tempatnya tadi, tengok bukan air yang boleh diminum. Dia melakukan amal soleh dengan harapan dapat pahala, dapat ganjaran, tetapi dengan sebab tidak berimannya, maka amalan yang diingat boleh memberi manfaat kepada mereka pada hari Yaumul Mahsyar, Allah tidak terima satu sebagai satu amalan yang dibalas oleh Allah dengan pahala. Wallahu sari'ul hisab, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah itu amat cepat pembalasan pada hari Yaumul Mahsyar. Nanti orang fikir pula, dia kata ramai sangat nak dihitung hari Yaumul Mahsyar ini. Macam mana nak hitung seorang-seorang? Berapa bilion penduduk dunia sejak zaman Adam sampai sekarang? Wa kana 'ala Allahi yasira. Segala urusan-urusan pada hari Yaumul Mahsyar nanti, manusia fikir tau, nak timbang seorang, nak catat seorang, nak rekod seorang, kan ramai. Bukan seorang hidup setahun, bukan sehari. Seorang punya amalan
60 tahun nak dihitung. Macam kalau beg kita 60 tahun macam berapa lori nak bawa? Ya tak, nak buka selai-selai-selai-selai, betul ke tak betul, sah ke tak sah, sempurna ke tak sempurna, ikhlas ke tak ikhlas. Banyak kerja ni pada akal manusia. Tapi kata Allah, wallahu sari'ul hisab. Pada Allah segala urusan tu amat cepat di sisi Allah. Dan ingatan Allah lagi, wa kana 'alallahi yasira. Urusan-urusan itu pada hari yaumul mahsyar, pada kiraan manusia bagaimana, 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 kata Allah semuanya amat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, kalau kita lihat, itulah salah satu di antara syarat kenapa kita perlu mesti berpegang kepada akidah yang benar supaya segala amalan kita menjadi sesuatu kebaikan yang diterima dan memberi manfaat semasa hidup di dunia dan memberi manfaat kepada kita kembali di akhirat. Syarat untuk mendapatkan segala amalan diterima adalah berpaksikan kepada akidah yang benar. Yang kedua, kalau kita lihat apakah peranan akidah yang benar di dalam kita membentuk atau kehidupan kita ini. Akidah yang benar akan membentuk seorang diri manusia yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Seorang manusia yang hidup di dunia dinama yang Darul Fana dan akan hidup di akhirat sebagai negeri yang disebut Darul Baqa, hendaklah membentuk diri mereka dengan iman dan ajaran Islam yang berdasarkan kepada akidah yang benar. Ini bermakna akidah yang benar merupakan asas untuk membentukkan peribadi seseorang. Kalau kita tengok hari ini tuan-tuan, kita berdepan dengan isu apa tuan-tuan? Ramai orang kecewa dalam hidup. Putus cinta. Rugi meniaga. Gagal belajar. Penyakit tak sihat-sihat. Apa tindakan dia kalau tidak ada keimanan yang benar? Bunuh diri. Betul? Satu. Yang kedua, kalau bunuh diri pun tidak, dia jadi mencacau, jadi gila. Tapi kalau ada akidah yang benar, apa yang dia? Dia akan meletakkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadikan kehidupan yang diterima di dunia ini semua adalah di sisi Allah, ada hikmahnya. Ada rahsianya. Kenapa dia dapat, kenapa dia tak dapat, kenapa dia berjaya, kenapa dia tak berjaya. Tapi kalau dia meletakkan sebagai duniawi semata-mata, akhirnya apabila tidak dapat sesuatu, dia akan merasa kecewa dan putus asa. Ini yang gambaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law na in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa rendah diri, terhina. Jangan kamu rasa kecewa, putus asa. Sesungguhnya kamu ini adalah orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah kalau kamu benar-benar beriman. Kalau dia meletakkan segala apa yang dibuat itu untuk tujuan duniawi, bila tak dapat, dia kecewa. Tapi kalau dia meletakkan keimanan yang benar, apakah asas keimanan yang ada dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan? Yang meletakkan segala yang berlaku ini, akhirnya kita akan reda, sabar, syukur, reda dengan apa yang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Asas keimanan kita yang akhir sekali apa dia? Beriman kepada qada dan qadar. Selain daripada hari kiamat, kita meletakkan beriman kepada qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar? Untung nasib kita di dunia ini, sehebat mana pun ikhtiar kita, usaha kita, semuanya adalah di bawah makhluk ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
kalau diberikan kepada kita rezeki yang melimpah, pangkat yang tinggi, apa segala sekalipun, jawabnya kita ni akan jadi apa? Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita tidak mendabik dada menjadi sombong dan angkuh atas apa yang diberi kepada kita. Bahawa kita tahu yang kita dapat nikmat-nikmat-nikmat ni apa dia? Pinjam aja. Pinjam aja tuan-tuan. Bukan memang usaha tulang kulit kita, tetapi Allah izinkan kita miliki dengan sedikit ikhtiar dan doa daripada kita. Tidak orang kata pula tadi. Dan bila dikurniakan pula, kita menjadi insan yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Apa makna insan yang bersyukur di sisi Allah pula? Untuk mencari rezeki yang tadi kita ada halal haramnya. Jangan main sapu semua. Semua halal, hak orang, hak aku, hak aku, hak aku. Tapi orang yang beriman, dia ada asas. Yang hak dia, hak dia. Yang bukan hak dia, bukan hak dia. Kita tidak berhak kalau mengambil, bukan hak kita. Walaupun kita rasa, ya aku tak dapat, macam mana? Bukan hak kita. Bukan rezeki kita. Jawabnya, dalam kita menentukan tadi, keimanan menjadi asas yang penting dalam pembentukan asas kehidupan kita di dunia ini. Supaya hidup kita, yang pertama, menjadi seorang hamba yang bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini tak semuanya indah. Diuji dengan kegagalan, diuji dengan penyakit, diuji dengan kesusahan, diuji dengan kemiskinan. Tidak pula kita menjadi orang yang kufur dan putus asa atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita dah susah, buat apa dah? Rupanya di sebalik hikmah, rahsia Allah bagikan kita ujian, kita tidak tahu apakah rezeki yang ada pada hari esok dan masa-masa yang akan datang. Jadi sebagai seorang Islam, jawabnya apa? Amal, ikhtiar, usaha, doa, tawakal, kunci kejayaan. Kesemua itu adalah berasaskan kepada prinsip akidah yang betul. Amalan-amalan kita ini. Kalau tidak, kita dah miskin. Sampai bila-bila miskin lah. Kita dah sakit. Apa sakit? Mati lagi senang ke tak? Rupanya kita tak tahu. Di sebalik sakit tadi, insyaAllah esok kita sembuh. Di sebalik hari ini miskin. Mungkin 5-10 tahun lagi anak kita berubah jadi senang. Kita ni orang kata macam-macam lah diujikan kepada kita. Kita memahami akhirnya apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa Taala, kehidupan yang dijadikan kepada kita ini kematian, dan dihidupkan kepada kita, diberikan kepada kita kehidupan di dunia ini, rupanya pada kita orang yang beriman, dia adalah merupakan satu ujian. Apa ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi asas yang kedua, kenapa pentingnya akidah dalam kehidupan kita ini, dia akan membentuk diri manusia menjadi seorang yang hebat semasa di dunia dan juga orang yang berjaya semasa di akhirat dengan nikmat yang dipinjamkan tadi. Dia tidak jadikan dunia ini hak dia. Kita jadikan kehidupan yang dipinjamkan kepada kita ini berdasarkan satu hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita bercocok tanam dan hasilnya untuk kita tuai. Akhirnya kalau kita ambil dalam pendekatan yang mudah, dunia ini adalah wasilah penghubung untuk kita capai kebahagiaan di akhirat. Ataupun kalau kita salah meletakkan, apa akan terjadi? Akhirnya dunia menjadi matlamat hidup. Mana betul? Dunia menjadi matlamat hidup ke dunia yang kita sedang lalui ini sebagai perantara untuk kita kembali kepada Allah? Mana kita nak letak yang betul? Atau hidup kita ini matlamat kita dunia semata-mata?
Nak kaya-kaya kat dunia, nak senang-senang kat dunia, nak hebat-hebat kat dunia, nak itu. Dunia aja macam, nak macam tu kan? Tidak. Dunia nak juga kaya, nak juga hebat, nak juga apa? Kehebatan, kekayaan, kesenangan, kesihatan, kenikmatan sebagai wasilah untuk kita sampai ke akhirat. Dunia ini ialah perantara yang namanya dunia yang sementara yang dipinjamkan kepada kita dan kehidupan yang lebih kekal untuk kita kembali kepada Allah ialah kita akan hidup semula pada hari Yaumul Mahsyar di alam kubur, di alam barzah. Dan kehidupan yang sementara kita ini harus dan mesti kita isikan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan dan setiap kebaikan yang kita lakukan tadi berdasarkan kepada akidah yang benar. Akidah yang benarlah akan menjadi pelengkap kepada kehidupan kita ini, menjadi prasyarat kepada segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan kepada orang yang melakukan amal soleh dengan iman yang betul, apa janji Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal soleh dengan niat yang ikhlas mencari keridaan Allah dengan kafiat yang betul tentang apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sembahyang ibadat, amal soleh ada syarat, ada rukun, ada kafiatnya, ada caranya. Yang saya kata ada ibadat khusus, ada ibadat umum. Maka barang siapa yang melakukan amal soleh janji Allah Subhanahu wa taala, fa huwa mu'min. Nak melengkapkan keimanan mesti ada amal soleh. Kerana iman kata Nabi apa dia? Al-iman laisa bitamanni wa laisa bitahalli. Iman bukan dengan angan-angan, bukan dengan cita-cita. Angan-angan aja aku dah jadi orang beriman dah. Kata Piramli apa? Dia nak pergi merompak pun anak mati dalam iman. Macam? Tak jadi tuan-tuan eh. Iman, kata Nabi, laisa bitamanni wa laisa bitahli. Ingatan Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan yang sedang kita bicarakan ini. Ayahsabul insanu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan bercakap mengatakan aku dah beriman sedangkan dia tidak diuji? Setiap orang mengaku beriman, dia akan diuji. Dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman menghadapi segala ujian, melakukan segala amalan, dilakukan amalan dengan niat yang ikhlas, dengan cara yang betul, dengan kafiat yang tepat, man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min. Kata Allah, seorang yang melakukan amal soleh dengan cara yang betul, dengan niat yang ikhlas, dialah orang yang beriman. Satu balasan Allah berikan kepada amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang ini kita sedang lalui. Dunia yang sedang lalui. Maka Allah akan menganugerahkan kepada kita satu kehidupan yang namanya kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang baik. Ada asas keimanan, ada amal yang soleh yang mengikat, mengisi keimanan, tuntutan keimanan tadi, maka Allah akan menganugerahkan kehidupan yang sejahtera, yang baik ke atas orang yang melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu janji Allah. Dan nescaya, kata Allah, kami akan membalas segala amalan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia dengan sebab keimanan dan amalan yang mereka lakukan dengan sempurna. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat, Allah akan membalas segala amalan yang telah mereka lakukan dengan balasan pahala yang lebih baik atas apa yang dilakukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang beriman, kehidupan yang berakhlak, kehidupan yang berpaksikan kepada ajaran yang benar.
Yang ketiga, dengan sebab keimanan, dia menjadikan benteng untuk kita membezakan sesuatu yang membawa kepada kafir dan membawa kepada kesyirikan. Akidah yang benar berdasarkan kita mentauhidkan Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada qada dan qadar, yakin dengan hari kiamat, dia akan menyelamatkan kita dari terjerumus ke lembah kekafiran, kekufuran dan kesyirikan. Ini yang kita takut tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid 'an dinihi fayamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terkeluar daripada landasan keimanan yang benar, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wa ula fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun," kata Allah. Ini yang kita takut tuan-tuan, yang namanya kesyirikan, yang namanya murtad, yang namanya terbabas, yang namanya ajaran sesat, yang namanya penyelewengan akidah. Apa kata Allah? Barang siapa di antara kamu yang murtad, terpaling daripada ajaran agama yang sebenar, yang mentauhidkan Allah, lalu ia mati dalam keadaan yang tidak beriman. Na'udzubillah tuan-tuan. Orang yang demikian, kata Allah, fa'ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka segala amalan yang dilakukan semasa di dunia dan di akhirat akan memusnahkan segala keimanan mereka. Kenapa? Dia meninggalkan agama Islam. Maka amalan-amalannya akan rosak binasa atas apa yang diusahakan. Wa ulaika ashabun nar. Mereka itu akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Kepada mereka itu akan kekal dalam azab siksaan Allah di neraka. Ini yang kita sedang berdepan dengan tuan-tuan. Perkara-perkara yang melibatkan ajaran sesat, penyelewengan akidah, dakwaan, macam-macam ujian hari ini. Ada aliran-aliran yang pemikiran moden, namanya pluralisme, namanya sekularisme, namanya etis, apa semualah aliran yang pakai logik, pakai sama rata, pakai tolak hukum syariat dan sebagainya. Dan ada satu buku saya ada simpan. Saya simpan buku tu. Buku tu sebenarnya saya semak gitu. Buat tajuk buku tu, Bebaskan Allah dari Islam. Tajuk tu, Bebaskan Allah dari Islam. Nak beritahu apa dia? Allah ni milik semua orang. Memang Allah berkuasa ke atas semua manusia. Allah yang menghidupkan. Tapi Allah ialah Tuhan kepada orang yang beriman sahaja. Orang yang tak beriman, dia kata tak, orang tak beriman, orang kafir pun berhak sama Allah. Orang Kristian pun berhak. Betul berhak, berhak dari sudut lain. Berhak Allah pada manusia apa dia? Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang mencapakkan manusia ini ditumpang sementara untuk ujian. Kau beriman atau tak beriman? Tapi tak, dia kata tak ada. Jangan persoalkan hak Allah. Allah milik semua agama. Ini yang jadi kekalut nanti tuan. Ini yang sekarang berlaku ni. Milik semua orang beragama. Orang beragama semua Tuhan dia Allah. Macam mana kalau Tuhannya Allah ada syiriknya? Bagaimana Tuhan Allah kalau Tuhannya ada perbandingannya? Disembah, dia kata tak. Yang dipatung, yang disembah tu Allah juga. Dia kata. Wa na'uzubillah tuan-tuan. Kerana Allah apa dia? Allah ada sifatnya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada bandingan Allah dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita belajar akidah ada asasnya. Kita belajar akidah ada puncanya. Kita belajar akidah ada dalilnya.
kita belajar akidah ada logiknya, maka tidak boleh kita menyabtakkan tadi. Tapi dalam keadaan sekarang, kita dikeliukan. Yang menulis tu bukan budak Islam. Yang menulis tu budak lulusan tahfiz lah tu. Tajuknya itu. Dia kata syurga ni milik semua orang. Memanglah milik semua orang, berhak, tak kira Melayu, Cina. Tapi asas untuk masuk syurga apa dia? Iman. Asas untuk masuk syurga ialah amalan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dia kata jangan tanya, itu hak Allah. Allah nak masukkan siapa, itu hak Allah. Orang bukan Islam pun berhak masuk kalau Allah setuju. Allah Maha Suci Allah. Orang kata tidak berlaku adil dengan hambanya yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Siapakah yang masuk syurga? Yang pertama orang yang beriman. Yang kedua siapa masuk syurga? Orang yang beramal. Siapa yang pertama? Orang yang mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman, dia beramal, Allah redha pada dia. Teruskan. Tak, dia kata syurga untuk milik semua umat. Semua agama berhak masuk syurga. Wa na'uzubillah tuan-tuan. Ini orang kata aliran-aliran pemikiran yang sekarang ini menyesatkan kita. Nah, ini kita kena berhati-hati dengan aliran-aliran pemikiran ini. Hari ini menyerang dalam pelbagai sudut, melekakan kita, melupakan kita, melogikkan kita, melonakkan kita dengan pandangan-pandangan liar, wa'na'uzubillah, yang sedang menular dalam masyarakat. Dia fikir juga logik saja, wa'na'uzubillah. Jadi asas akidah yang benar adalah berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis, berpandukan kepada para ijma', para ulama' yang menjadi rujukan kepada kita. Bukan semata-mata logik, akal atau pemikiran manusia. Wallahu a'lam tuan-tuan, inilah cabaran akidah yang hendak kita hadapi dalam zaman yang penuh mencabar ini. Semoga akidah yang benar menjadi tonjang kepada kita dalam menghadapi segala ujian yang amat mencabar ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من عندك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم